Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Good Night YouTube Channel. Gak ada bosan-bosannya. Semoga kalian semua yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan pengalaman horor yang dialami oleh Jimmy ketika melakukan pendakian ke Gunung Semeru bersama 5 orang temannya. Jadi di pendakiannya itu mereka ini mendakinya via jalur ilegal, yaitu jalur ayak-ayak. Dan itu membuat mereka semua ini menemukan beberapa kejadian aneh dalam pendakiannya. Jalur itu sebenarnya legal, tapi saat itu jalur ayak-ayak sudah ditutup oleh pihak yang bersangkutan karena terlalu bahaya untuk pendaki. Sampai sekarang, mungkin jalur itu masih ditutup. Di awal-awal perjalanan mereka melewati jalur itu, sebenarnya mereka ini sudah diperingatkan oleh sosok orang tua. Tapi, mereka tidak memperdulikan dan memaksa terus naik. Untuk cerita lebih lengkapnya, silakan simak video ini sampai selesai. Untuk menyambut libur hari raya, Jimmy mempunyai inisiatif untuk mendaki ke Gunung Semeru. Dia memberi pengumuman ke grup untuk mengajak teman-temannya. Jadi Jimmy ini punya grup pegiat alam. Anggotanya tidak cukup banyak, hanya beberapa saja. Teman-teman di grupnya pada merespon, hingga akhirnya beberapa dari mereka mengatakan ingin ikut. Ada 5 orang, 6 termasuk Jimmy. Beberapa hari setelahnya, mereka semua berkumpul untuk membahas rencana ke Gunung Semeru itu, sekalian buka puasa bersama. Mereka berkumpul di rumahnya Yaya, salah satu temannya Jimmy yang akan ikut ke Gunung Semeru. Berkumpullah mereka di situ. Sama ibunya Yaya sudah disiapkan hidangan buka puasa. Setelah acara buka puasa selesai, mereka mulai membahas rencana pendakian ke Gunung Semeru. Ngobrol kesana kemari, menentukan hari keberangkatan dan segala macam. Hingga akhirnya, mereka sepakat untuk berangkat ke Gunung Semeru nanti H+1 setelah hari raya. Itu semua mereka sengaja untuk mengantisipasi kondisi, karena pastinya di hari itu akan banyak orang yang mendaki. Secara itu libur hari raya. Singkat cerita, tibalah hari yang sudah ditentukan. Mereka semua berkumpul di rumahnya Jimmy untuk packing peralatan. Jadi di situ udah ada 6 orang, yaitu Jimmy, Yaya, Tony, Agus, Andika, dan ada satu cewek, yaitu Citra. Setelah sudah di packing semua, mereka langsung berkendara menuju ke tempat tujuan. Setelah menempuh kurang lebih 2 jam perjalanan, sampailah mereka di base camp Gunung Semeru yang letaknya ada di Desa Ranupani. Sesampai di sana ternyata sudah sangat ramai pendaki, seperti pasar. Hingga mereka mendapat tempat parkir motor ini di luar, karena di dalam tempat parkirnya ini sudah penuh. Gila, padahal udah nyempetin H+1 loh, tapi tetap aja rame, batin Jimmy. Setelah parkir, mereka jalan ke pos perizinan. Sesampai di sana, Jimmy meminta fotokopi KTP teman-temannya dan semua syarat yang sudah disiapkan tempo hari. Setelah itu, dia jalan menuju ke pos untuk minta izin. Dan ternyata, siang itu pendaftaran sudah ditutup karena kuota pendakian sudah penuh. Menurut petugas yang berjaga, setiap harinya hanya diperbolehkan 200 pendaki yang naik. Apes dah, terpaksa harus nunggu sampai besok dong baru bisa naik, pikir Jimmy. Tapi tak apalah, sekalian nyantai-nyantai dulu di Ranupani. Jimmy memberitahukan itu ke teman-temannya. Kemudian mereka mencari tempat camp di sekitaran pos untuk menunggu besok. Setelah menemukan tempat, mereka mendirikan tenda. Dan sore harinya mereka pergi ke Danau Ranupani untuk berfoto-foto di sana.
Sebuah desa yang sangat sejuk dan asri, ditambah pemandangan perbukitan hijau sejauh mata memandang. Dan sore itu, satu persatu pendaki pada berdatangan ke Ranupani dengan tujuan yang sama. "Ini gunung udah kayak pasar aja, padahal dulu gak seramai ini loh," ucap Jimmy. "Iya, korban film semua nih," jawab Yaya. Setelah puas menikmati pemandangan danau, mereka kembali ke tempat camp. Dan hari itu mereka sepakat untuk makan di warung saja, karena perbekalan mereka hanya cukup untuk perjalanan saja. Malam harinya mereka menikmati dinginnya Ranupani. Dan keesokan harinya, sekitar jam 6 pagi Jimmy dan Yaya segera pergi ke pos untuk minta izin. Dan ternyata, pagi itu pos sudah dipenuhi para pendaki yang juga akan izin. Terlihat, antriannya sangat panjang dan mau tidak mau Jimmy juga harus ikut antri juga. Setelah satu jam mengantri, tiba-tiba Jimmy mendengar dari mulut ke mulut kalau kuota hari ini sudah penuh dan harus menunggu sampai besok lagi. Plak! Dia tempel keningnya. "Wah, parah nih. Masa ya harus nunggu sampai besok lagi? Terus gimana nih, Jim?" "Taulah, kita ke tenda dulu." Mereka berdua kembali ke tenda dan memberitahukan hal itu pada yang lain. Mendengar itu, teman-teman yang lain sudah pasang raut wajah lemas. "Ini beneran kita harus nunggu sampai besok lagi?" "Ya, mau gimana lagi, Gus? Ini aja pendaki masih banyak gini yang belum naik. Bisa-bisa besok gak dapat kuota lagi kita." Mereka sama-sama berpikir untuk mencari solusi. Lalu, Tony memberi usul. "Putar aja gimana? Ke Arjuna apa kemana gitu? Daripada nunggu besok dan belum pasti bisa naik." Jimmy kurang setuju, karena dia ini sudah sangat ambisi untuk ke Semeru. Tidak lama kemudian, ada satu rombongan yang duduk di dekat tenda mereka. "Bang, udah dapat formulir belum?" tanya pendaki itu. "Belum, Mas. Kita udah dari kemarin nungguin." "Waduh, ini aja yang dari kemarin masih gak bisa naik. Apalagi kita yang baru datang." "Ya, gitulah, Mas. Kalian dari mana?" "Kita dari Bandung, bawa 15 orang." Jimmy masih berpikir untuk mempertimbangkan usul Tony tadi. Lalu, teman dari pendaki asal Bandung itu datang dan mengajak rombongannya untuk putar ke B29 saja. B29 adalah sebuah tempat wisata yang terkenal dengan sebutan kampung di atas awan. Jaraknya tidak jauh dari Ranupani. "Yaudah ya bang, kita balik dulu. Yang lain pada ngajakin ke B29. Ucap pendaki itu kemudian pergi. Jimmy masih mencari cara untuk tetap bisa naik ke Semeru. Dia bertanya-tanya ke pendaki lain di sekitar situ. Siapa tahu ada yang bisa bawa rombongannya naik. Maksudnya Jimmy, kalau ada dia ingin ikut gabung dengan rombongan yang sudah mendapat izin. Tapi hasilnya nihil. Ketika sedang bingung mencari solusi, tiba-tiba muncul dalam pikirannya untuk mendaki tanpa izin, alias ilegal. Lagi pula, izin hanya untuk syarat saja kan? Pikirnya gitu. Dia memperhatikan orang-orang yang akan naik, dan ternyata di gerbang masuk hutan sudah dijaga oleh petugas, dan setiap pendaki yang akan naik, mereka diminta untuk menunjukkan surat izin dari pos. Dari sinilah Jimmy mengambil jalan pintas. "Gunung ini kan ada dua jalur. Kalau lewat sini gak boleh, mungkin bisa lewat jalur satunya," pikirnya. Dulu, dia memang pernah mendaki ke sini melalui jalur itu, yaitu jalur ayak-ayak. Tapi sekarang jalurnya sudah ditutup dan tidak boleh dilewati untuk mendaki. Dia mengecek jalur ayak-ayak. Dan ternyata jalur itu tidak ada yang jaga. "Lah, ini kan aman. Kenapa gak lewat sini aja? Toh, ntar juga ketemunya di Ranukumbolo,"
pikirnya. Karena sudah sangat berambisi ingin naik, dia kembali ke tenda untuk mengajak teman-temannya naik melalui jalur itu diam-diam. Jim, serius mau lewat kayak? Apa gak risiko? Enggak, tenang aja. Aku udah pernah lewat situ dulu. Tapi kan sekarang jalurnya gak boleh dipakai. Makanya itu kita diam-diam. Udah percaya aja sama aku. Yang penting kita bisa naik. Mereka semua percaya dengan Jimmy dan sepakat untuk naik via jalur itu. Tenda mereka kemas, kemudian satu persatu dari mereka berjalan ke jalur tersebut. Mereka sengaja diam-diam agar tidak ketahuan oleh petugas, karena bisa dibilang mereka ini melalui jalur ilegal. Setelah cukup jauh masuk ke jalur itu, mereka berjalan seperti biasa sambil ngobrol ngalor ngidul. Dan Jimmy memberitahu ke mereka kalau jalur ini bisa lebih cepat sampai di Ranukumbolo. Tapi jalurnya itu cukup terjal untuk dilalui. Mungkin karena itu jalurnya sekarang tidak boleh dilewati. Setelah kurang lebih 1 jam perjalanan, mereka istirahat. Kemudian Yaya tanya ke Jimmy. Jim, kamu yakin ini kita gak apa-apa? Gak apa-apa, santai aja. Aku pernah lewat sini dulu. Sepertinya Yaya sudah merasa ragu. Tapi okelah, mereka percaya saja sama Jimmy. Setelah cukup istirahat, perjalanan kembali dilanjutkan. Beberapa meter meninggalkan tempat istirahatnya tadi, mereka menjumpai sebuah bangunan kayu. Kalau dilihat-lihat, sepertinya itu adalah warung. Mereka berjalan menuju ke bangunan itu, dan ternyata benar, itu memang warung. Penjualnya adalah kakek-kakek yang sudah cukup berumur. Ini sangat kebetulan, mereka mampir untuk membeli makanan. Jadi di situ ada banyak makanan. Ada gorengan, cemilan, minuman, dan segala macam. Sambil makan-makan gorengan, Jimmy tanya ke penjualnya. Kek, jualan di sini udah lama ya? Baru beberapa bulan kemarin. Jimmy berpikir, kalau kakek ini bisa jualan di sini, berarti yang mendaki lewat sini pastinya bukan dari mereka saja. Karena sangat tidak mungkin kakek ini berjualan di sini kalau tidak ada yang naik lewat sini. Jimmy merasa lega saja. Setelah selesai makan, mereka membayar. Dan ketika membayar itu, Yaya tanya sama penjualnya. Kek, kalau ke Ranukumbolo masih jauh ya? Jauh. Kalian kenapa lewat sini? Jalur utama penuh, kek. Kita gak dapat kuota sejak kemarin. Lebih baik kalian balik aja, jangan lewat sini. Soalnya jalurnya bahaya. Iya kek, saya tahu kok. Dulu pernah lewat sini. Sahut Jimmy. Kakek itu terus melihat mereka dengan tatapan yang aneh, seperti mengisyaratkan sesuatu. Setelah membayar, mereka pamit sama kakek itu dan melanjutkan perjalanan. Beberapa meter meninggalkan warung, Yaya tanya ke Jimmy. Jim, kamu ngerasa ada yang aneh gak sih sama warung tadi? Aneh kenapa? Biasa aja. Mungkin kakek itu orang sini sendiri. Bukan itu. Katanya jalurnya ini udah lama ditutup. Tapi ngapain kakek itu jualan di sini? Emangnya siapa yang mau beli? Ya terserah dia dong. Buktinya tadi kita yang beli. Udah kalian jangan mikir aneh-aneh. Nyampe-nyampe di Ranukumbolo. Yaya sudah mulai merasa ada yang tidak beres, tapi dia berusaha tenang dan percaya sama Jimmy. Mereka terus berjalan, dan semakin lama, jalurnya semakin menanjak ekstrim menuju ke atas Gunung Ayak-Ayak. Di tengah perjalanan melewati jalur yang ekstrim ini, beberapa kali mereka berhenti karena capek. Dan ketika berhenti untuk yang kesekian kalinya, tiba-tiba kabut turun, dan semakin lama semakin tebal. Waduh, Jim, jangan-jangan mau hujan nih. Gak apa-apa,
siapin jas hujan aja. Kalau beneran hujan tinggal pakai aja. Setelah cukup istirahat, mereka jalan lagi. Dan kali ini, jalurnya sangat berkabut. Jarak pandang hanya sekitar 5 meter. Dari depan, Jimmy memberi arahan agar jalannya tidak jauh-jauh agar tidak terpencar. Tidak berselang lama, dari barisan tengah tiba-tiba Citra terjatuh dan hampir saja dia terperosok ke bawah. Mereka segera menolong Citra, dan saat itu kakinya Citra terkilir. Mereka semua berhenti lagi untuk memberi pertolongan pada Citra. Cit, kamu gak apa-apa kan? Masih bisa jalan? Sakit banget, Jim. Masih jauh ya nyampe Ranukumbolo. Ya, lumayan sih. Yang jelas gak sampai sore lah, kita udah sampai di sana. Ya udah, yuk lanjut jalan, biar cepat sampai Ranukumbolo dan istirahat. Mereka berjalan sambil mengimbangi langkahnya Citra yang masih sakit. Tapi sudah cukup jauh berjalan, mereka tidak juga sampai di atas gunung Ayak-Ayak ini. Jadi jalurnya ini terasa sangat panjang. Padahal, dulu seingat Jimmy jalurnya tidak sepanjang ini. Mereka berhenti lagi, dan suasana masih berkabut, tapi tidak setebal tadi. Terlihat, waktu sudah menunjukkan jam 2 siang. Karena tidak kunjung sampai, Yaya bertanya pada Jimmy. Jim, masih lama ya? Enggak, bentar lagi sampai di atas Ayak-Ayak. Jawab Jimmy meyakinkan. Sebenarnya, di sini Jimmy sudah mulai merasa cemas karena tidak juga sampai. Tapi, dia bersikap tenang agar yang lain tidak panik. Sambil menikmati istirahat, Jimmy memperhatikan Citra. Dan ada yang berbeda dengan Citra. Sepertinya dia ini sangat cemas dan sering celingukan memperhatikan keadaan sekitar, seperti sedang mencari sesuatu. Mengetahui itu, Jimmy coba mengalihkan perhatian Citra. Cit, kakimu gimana? Masih sakit? Masih, Jim. Tapi masih bisa ditahan kok. Jawab Citra. Karena sudah tidak capek, mereka lanjut jalan lagi. Dan beberapa menit setelah berjalan, tiba-tiba Citra nyeletuk. Eh, kita balik aja yuk. Aku takut. Lah, kok balik sih? Ini udah mau nyampe loh. Tapi aku takut, Jim. Aku punya feeling gak enak. Udahlah, Ci, tenang aja. Jangan mikir yang enggak-enggak. Yang lain hanya diam, dan mereka terus berjalan. Dan Citra, dia menurut sama Jimmy. Setelah cukup lama berjalan, akhirnya mereka sampai di atas gunung Ayak-Ayak. Di sini, Jimmy merasa sangat lega karena setidaknya mereka sudah berhasil melewati jalur yang ekstrim tadi. Terlihat, waktu sudah menunjukkan jam 4 sore dan di atas gunung Ayak-Ayak itu kabut yang menutupi jalan tadi sudah mulai menghilang. Tapi hanya di puncak Ayak-Ayak saja. Sabana yang harusnya terlihat dari situ tertutup oleh kabut yang sangat tebal. Jim, katanya jalurnya lebih cepat dari jalur utama. Ini sih lebih lama 2 kali lipat. Sebenarnya deket ya, cuman tadi kita jalannya pelan karena kabut. Ya tetap aja Jim, ini udah jam berapa loh kita baru sampai di sini? Udahlah gak apa-apa, yang penting nyampe. Di situ mereka istirahat, dan karena melihat kondisi di bawah ini sangat berkabut dan tidak memungkinkan, Jimmy memberi usul. Ini enaknya gimana? Kalau lanjut sekarang, jalurnya ketutup kabut nih, pastinya gak kelihatan kayak tadi. Emangnya abis ini kita jalan kemana? Itu kesana, sebenarnya itu sabana, tapi gak kelihatan. Mereka mengeluarkan alat masak dan akan membuat makanan, sekalian menunggu sampai kabutnya benar-benar hilang, baru setelah itu lanjut jalan lagi. Sambil masak, Jimmy memperhatikan Citra, dan dia masih seperti tadi, terlihat gelisah dan memperhatikan sekitar. Karena tidak ingin terjadi sesuatu, Jimmy tanya ke Citra. Cit, nyari apaan?
Dari tadi kayak ada yang ngikutin kita loh. Ngikutin? Siapa? Gak tahu. Makanya aku tadi ngajakin turun. Udahlah, jangan mikiran aneh. Udah, kamu tenang aja. Sebenarnya Jimmy sendiri juga merasa ada yang janggal karena perjalanan mereka ini terasa sangat lama. Tapi dia tidak mengatakan itu ke yang lain. Sampai kira-kira jam 5 sore, kabut masih menutupi sabana dan membuat mereka sepakat untuk bermalam di Gunung Ayak-Ayak saja. Sore itu mereka mendirikan tenda dan lanjut menikmati pemandangan dari atas Gunung Ayak-Ayak. Malam harinya, mereka nongkrong di luar tenda sambil membuat perapian. Kemudian, Citra minta tolong sama Tony untuk mengantarkannya buang air kecil. Pergilah mereka berdua mencari tempat buang air kecil. Dan tidak lama kemudian, tiba-tiba Tony teriak. Tolong! Jimmy! Yaya! Cepet sini! Citra pingsan! Mereka semua kaget dan segera lari ke arah Tony. Dan benar, Citra dalam keadaan pingsan. Mereka segera mengangkat Citra kembali ke tenda dan berusaha membuat Citra sadar. Malam itu mereka semua panik. Dan beberapa saat kemudian, akhirnya Citra bisa sadar dengan sendirinya. Dan setelah sadar itu, dia langsung menutupi mukanya. Dia ketakutan hebat, tubuhnya gemetar, dan menangis. Citra, tenang Cit. Kenapa? Ada apa? Tanya Jimmy. Tapi Citra masih terus menangis dan merengek minta balik turun. Aku gak mau di sini. Kita harus turun sekarang juga. Ucap Citra dengan ketakutan. Semuanya heran. Kenapa tiba-tiba Citra jadi seperti itu? Jimmy berusaha membuat Citra tenang, tapi tetap saja dia merengek dan minta turun sekarang juga. Pelan-pelan, Jimmy terus menenangkan Citra, diberi air minum dan segala macam, hingga akhirnya Citra sudah sedikit tenang. Citra, kenapa? Ada apa? Tanya Jimmy. Citra mulai merespon dan mengatakan ke teman-temannya apa yang sudah terjadi pada dirinya hingga membuatnya ingin turun sekarang juga. Kakek tadi kemana? Kakek siapa, Cit? Itu kakek yang tadi ada di sini. Cit, di sini nggak ada kakek. Dari tadi cuma kita berenam. Ada kakek yang jualan di warung tadi. Memangnya kamu ngeliat kakek itu di mana? Di sini, sama kita tadi. Mendengar Citra yang tiba-tiba bicara seperti itu, mereka semua merinding dan langsung celingukan mencari kakek yang dibilang Citra. Tapi, di sini tidak ada siapapun selain mereka berenam. Cit, kamu apa-apaan sih? Jangan bikin takut. Ucap Yaya. Citra menjelaskan, setelah selesai pipis tadi, dia dikagetkan sosok wanita yang berambut panjang, tepat di atas pohon tempat dia pipis. Saking takutnya, dia sampai pingsan dibuatnya. Tidak lama kemudian dia bangun dan melihat dirinya sedang berbaring dikerubungi teman-temannya. Dalam keadaan bangun itu, dia melihat di sekelilingnya ini ada beberapa pendaki lain yang wajahnya pucat semua, seperti mayat. Kemudian, dari arah jalur turun ada si kakek yang datang sambil membawa joran pancing yang terbuat dari bambu, dan joran pancingnya itu sangat panjang. Kakek itu sempat bilang ke Citra, kalau ada yang menawari atau mengajaknya dengan alasan apapun, jangan sampai mau, biarkan saja, dan jangan dihiraukan. Mereka terdiam mendengar cerita dari Citra. Dan sebenarnya, dari awal Citra sudah merasa ada yang aneh dengan perjalanannya ini, terlebih ketika dia mampir di warung tadi. Tapi,
Dia percaya saja sama Jimmy, karena menurut Jimmy semuanya akan baik-baik saja. Malam itu suasana menjadi sangat sunyi setelah Citra mengatakan semua itu. Mereka melihat ke arah pohon tempat Citra pipis tadi. Mungkin ketika pingsan tadi sukmanya Citra ini sempat keluar dari raganya sampai dia bisa melihat yang aneh-aneh itu. Ya ampun Cit, kita berdoa aja ya semoga gak terjadi sesuatu sama kita. Kita balik turun aja yuk, aku takut banget kalau ingat kejadian tadi. Jangan gila Cit, ini udah jam berapa mau turun? Lagian di bawah kabutnya masih tebal. Ya udah kalau gitu besok kita balik turun. Pendakian ini gak usah dilanjutin. Iya Jim, mending kita balik turun aja. Kasihan Citra, kakinya juga masih belum sembuh total. Gak mungkin dia bisa naik ke Mahameru. Jimmy tetap bersikukuh ingin lanjut dan tidak setuju kalau kembali turun. Di sini, mereka sempat adu mulut dan hampir saja Jimmy ini berantem sama Tony. Sampai-sampai Jimmy mempersilahkan mereka untuk turun dan dia tetap lanjut sendiri. Kalian ini pada kenapa sih? Kita udah jauh-jauh sampai ke sini loh. Masa ia balik turun? Ucap Jimmy. Yaya coba menenangkan mereka. Bukannya gitu, Jim. Kita kan berangkatnya bareng-bareng. Gak enak dong kalau kita turunnya pisah. Kita cuma khawatir sama keadaan Citra. Dia kan kakinya masih belum sembuh betul. Ntar kalau dipaksain malah dianya kenapa-napa. Jimmy masih bersikukuh dengan keinginannya. Tapi di sisi lain, dia juga kasihan dengan Citra. Akhirnya, dia mau mengalah. Tapi lihat besok dulu saja. Kalau besok kakinya Citra masih belum membaik, dia putuskan untuk kembali turun. Dan dia memberi usul. Kalaupun besok harus kembali turun, dia minta agar lanjut ke Ranukumbolo dulu. Karena jarak dari sini sudah dekat dengan Ranukumbolo, dan mereka bisa turun melalui jalur utama. Sedangkan kalau turun melalui jalur yang tadi, itu terlalu bahaya. Okelah, mereka semua setuju dengan usul Jimmy. Malam itu mereka masuk ke dalam tenda dan tidur. Sebelum tidur, Jimmy introspeksi diri. Apa ini akibat melakukan pendakian ilegal ya? Dan kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya tadi mereka ini sudah diperingatkan oleh kakek penjaga warung, tapi mereka tidak mendengarkan. Dan bisa jadi warung itu bukan benar-benar warung. Karena logikanya, untuk apa kakek itu berjualan di jalur ini kalau jalur ini tidak boleh dilewati oleh pendaki? Lebih baik berjualan di jalur utama saja. Setelah mengingat semua itu, Jimmy mulai sadar kalau yang dilakukan ini adalah salah besar. Dan dia benar-benar sudah berniat tidak melanjutkan pendakian ini. Keesokan harinya mereka semua bangun dan terlihat sabana sudah tidak tertutup kabut. Mereka segera berkemas dan melanjutkan niatnya untuk ke Ranukumbolo. Setelah berjalan menuruni gunung ayak-ayak, mereka berjalan melewati sabana yang sangat luas dan pemandangannya benar-benar keren. Lebih keren dari sabana yang ada di Ororo Ombo. Singkat cerita, sampailah mereka di Ranukumbolo sekitar jam 9 pagi. Di sana mereka istirahat dulu sambil menikmati pemandangan danau yang berwarna hijau kebiru-biruan. Mereka menghabiskan perbekalan di Ranukumbolo. Sekitar jam 11 siang, mereka kembali turun melewati jalur utama. Dan kalaupun nanti mereka diminta keterangan izin, mereka sudah pasrah dan siap mengakui kesalahannya. Di perjalanan turun, Citra berjalan sedikit pincang karena kakinya masih terasa sakit, terlebih kalau dipakai untuk jalan menurun. Dan mereka sangat beruntung. Sesampainya di pos, tidak ada petugas yang memeriksa dan kondisi di pos pendakian masih sangat ramai oleh pendaki yang belum mendapat kuota pendakian. Di pos mereka istirahat sebentar, dan tepat jam 2 siang,
Mereka mengambil motor di parkiran, kemudian berkendara pulang dengan selamat. Nah, dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya pendakian ilegal itu sangat tidak disarankan, meskipun kita sudah mengenal betul gunungnya. Jalur Gunung Semeru via ayak-ayak ini memang terbilang lebih cepat untuk mencapai Ranu Kumbolo. Jalur ini pada mulanya hanya untuk dilalui para porter. Mereka adalah penduduk lokal yang mengenali betul tentang seluk-beluk jalur tersebut. Kalau melewati jalur utama, waktu tempuh yang dibutuhkan untuk sampai di Ranu Kumbolo itu sekitar 5-6 jam. Tapi kalau melewati jalur ayak-ayak, itu hanya membutuhkan waktu 3,5 jam saja. Alasan ditutupnya jalur ayak-ayak adalah karena jalurnya ini terbilang cukup ekstrim dan sangat berbahaya untuk dilalui. Selain itu, jalur ini juga dikenal sebagai habitat dan lintas hewan karnivora, seperti macan kumbang. Karena trekking yang tersedia di jalur ayak-ayak ini sangatlah terjal dan berbahaya, pihak pengelola Taman Nasional Bromo Tengger Semeru tidak menganjurkan pendaki melewati jalur tersebut, bahkan melarangnya. Nah, itu tadi adalah pendakian horor yang dialami oleh Jimmy dan teman-temannya ketika sengaja melakukan pendakian ilegal di Gunung Semeru. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Aku pamit undur diri dulu ya. Good night and see you next time.